Hom pim palayum gambreng. Happy friends, kita main petak umpet yuk. Happy Day akan ajak kalian semua main mainan tradisional. Sambil nyanyi bareng ya. Pastinya hanya di Happy Day. Sabtu, 27 Maret jam 9 pagi. Ini baru Trans 7. Aduh. Berebutan dah. Baby, coba cheese babynya nih ya. Baby. Aduh. Gua enggak ngeliat dia berapa hari kok makin gede ya, Sar. Iya. Emang. Remember when Cowboy Junior said, "Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat." Dalam kau impi seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Jadi aku lagi di rumah bos aku, terus aku lihat, wah banyak banget nih corona kit cek. Nih buat kalian yang meragukan kita sehat apa enggak, nih lihat obat stok di rumah bos aku ya. Coba ditengok. Terus aku tahu. Molen ada enggak Molen? Molen kita sekap pagi dong Molen. Molen sekap pagi Molen. Ini kita akan coba ini kunyit. Ini kunyit sama daun pala. Ini. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, produksi, yaitu kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang hasil produksi dari tempat penghasil barang melalui agen dan pedagang agar sampai ke konsumen. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Contoh kegiatan produksi adalah kegiatan petani bercocok tanam. Kegiatan distribusinya adalah pada saat sayur mayur dibawa ke kota dan dijual di pasar. Kegiatan konsumsinya adalah pada saat sayur mayur itu dimasak dan dimakan. Kegiatan produksi yang lain contohnya adalah nelayan menangkap ikan. Kegiatan distribusinya adalah pada saat pelelangan ikan
Lalu ikan diangkut ke kota dan dijual di pasar ikan. Kegiatan konsumsinya adalah pada saat ikan dibeli, dimasak, dan dimakan. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya adalah petani, pabrik, nelayan, penjahit pakaian, dan juru masak. Pelaku kegiatan distribusi disebut distributor. Contohnya adalah pelalang ikan, pedagang sayuran di pasar, kurir pengantar barang, pengantar sayur mayur, dan SPBU. Pelaku kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya adalah seorang ibu yang berbelanja di pasar, anak-anak yang jajan di sekolah, pembeli pakaian, dan kita yang memakan atau mengkonsumsi makanan. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terus semangat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati. Cinta adalah pembawa sejuk, pemanja rasa. Rasanya terlalu berarti, tersimpan di hati, dan tak mau pergi. Terlalu indah dan berharga, meski sudah jadi kenangan indah. Karena ini cintanya aku, rahasia cinta. Selasa, 30 Maret jam 8 malam, ini baru Trans 7. Konser Betran Jilid 3 Special dan Megah Selebrasi Ulang Tahun Betran. Mengungkap klarifikasi kontroversi secara eksklusif. Kamu tidak perlu menengok ke bawah jika itu ada ayah dan bunda di bawah. Kalau kamu cuma kenalnya orang baik, dia itu orangnya baik banget. Dia itu siapa? Kilau Konser Betran Peto Jilid 3 di MNC TV. Bila sayang padamu, kan hati ini melutirmu. Itu gak ada filter sih, ada filter main warna-warni, mantep itu. Ntar next ya, kaya. Okay, good. Luncur, pelan-pelan ya, jangan cepat-cepat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Satu, dua, tiga. Wow. Awas, pintu tutup, buka dulu. Pelan-pelan ya, cepat. Jalan pelan-pelan, pelan-pelan jalan. Awas, jalan pelan-pelan. Op. Oke. Do, re, mi, fa, sol. Pelan-pelan ya. Dan lari-lari, satu, satu, dua, tiga. Tunggu, tunggu, duduk dulu, jangan turun dulu, duduk, pegang. Ya, satu, dua, tiga. Wah, boleh, gini dong, boleh yang mau pakai ini.
Nemo.